Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di Jechan TV. Di sini, Jechan Lopers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Jechan mau sidak lagi, masih di daerah Bandung. Ini daerah apa ya? Batu Nunggal. Daerah Batu Nunggal kalau nggak salah. Ya, Batu Nunggal ini, perumahan Batu Nunggal. Sekarang saya akan sidak yaitu seorang pebadut. Jadi nggak tahu siapa itu lagi ada di sana. Jadi kita langsung sidak ke sana, langsung kita datangin, terus kita tanya-tanya tentang profesinya dan berapa lama ngebadut di daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, boleh mampir sebentar. Coba pingin lihat, nggak apa-apa ya, izin. Subhanallah. Aduh, mana kan? Namanya siapa? Oh, Ayana. Ayana. Ya, Ayana. Ayana, ini di sini udah lama? Lumayan, sekitar 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan nih. Okay. Ayana adalah seorang pebadut, udah 6 bulan di sini. Ya, punya keluarga? Alhamdulillah udah punya. Udah punya. Anak berapa? Anak baru satu. Baru satu anak, baru satu. Di sini berarti 6 bulan. Ya, terus kalau di sini penghasilannya berapa ya, Nak? Kurang lebih? Tergantung rame atau enggaknya. Di sini. Tapi ada untuk anak untuk di ya, rumah gitu. Lumayan alhamdulillah ada salah dari rezeki. Ayana. Ayana asli orang mana? Orang Perbas, Muhammad Toha. Muhammad Toha. Datang ke sini, ya. Di sini untuk nafkahin keluarga ya. Iya. Kalau ada rezekinya ya suka lumayan dapat. Begitu banyak ya. Subhanallah ya. Ini adalah perjuangan seorang punggung keluarga berkorban di jalanan untuk intinya mau untuk kebul di dapur lah ya. Untuk keluarga. Terus seorang pebadut, ini daerah Batu Nunggal ya. Jadi begini Ayana, Jechan ini mungkin ini udah resminya Ayana. Jadi Jechan mau berbagi dan bisa bermanfaat untuk keluarga Ayana di rumah. Yang pastinya senantiasa kita berbagi ya. Gitu ya untuk masyarakat ya. Jechan juga sih di jalan juga sama Jechan juga seorang pengamen juga gitu, ngerasain apa yang apa nama istilahnya profesi di jalanan seperti apa Jechan ngerasain. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat Ayana ya. Oh iya, Ayana berapa tahun sekarang? 27 tahun. Tadi anaknya berapa, lupa lagi saya. Anaknya baru satu. Baru satu. Perempuan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun, subhanallah.
mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga, untuk anak dan istri. Mohon bisa diterima sama Ayana di sini. Misalkan kalau Decan nanti mampir lagi ke sini, insyaallah barangkali nanti bisa ketemu lagi, memberikan yang lebih daripada ini. Ini cuma sedikit saja memberikan rezeki untuk Ayana, mudah-mudahan Mama diterima. Ada yang mau ngaji di posisi sekarang ini. Ini lagi posisi PKM ya, jadi kita serba susah, tapi tidak apa-apa, tidak ngeluh. Ini adalah kita jadikan apa ya, istilahnya kita jadikan motivasi kita untuk berjuang hidup. Ini Ayana, ini edukasi dari Decan untuk Ayana, mudah-mudahan diterima. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Decan TV. Sekarang posisi lagi hujan, tapi tetap semangat untuk berbagi. Yang pastinya Decan masih berada di daerah Bandung. Ini daerah, oh, daerah Jalan Begawan, daerah Bandung. Nah, ini posisinya lagi hujan. Jadi kita nunggu hujan dulu, setelah hujan baru kita sidak pagi ke daerah Bandung. Masih di Decan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sidak yang kedua. Ini adalah seorang parkir, kayaknya bapaknya lagi duduk di sana, tapi nggak tahu. Jadi kita langsung sidak aja ke bapaknya, terus kita tanyain profesinya sebagai apa. Mudah-mudahan Decan berbagi ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya ya, langsung kita sambut aja ya. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu. Kenalkan, nama saya Decan. Bapak siapa namanya? Pak Somad. Pak Somad? Oh, Pak Somad. Pak Somad, Pak Somad, pekerjaannya apa? Nah, kerjanya di sini parkir. Iya. Ini pakai baju parkir soalnya. Iya. Oh. Ini parkir, ini jalan apa sih, Pak? Ini di Jalan Katamso. Jalan Katamso. Ini namanya Pak Soma. Sekarang umur berapa tahun? 85. 85? Ya. Subhanallah, udah 85. Bapak parkir udah berapa tahun? Ini dari ini aja. Dari itu lebih ke 10 tahun berangkat. 10 tahun ya, subhanallah. 10 tahun terakhir. Iya. Sekarang tinggalnya di mana? Ini tinggalnya di sana. Di belakang sini. Iya, di belakang. Tapi daerah Bandung tetap. Masih daerah Bandung. Nah, dekat di situ. Oh, di belakang. Iya. Suatu buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat di rumah, Bapak ya. Bapak, ini buat Bapak, semoga bermanfaat
dari desa Monggo ditampi Bapak ya. Sehat selalu Pak Bapak ya. Mudah-mudahan. Saya desa mau pamit dulu. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak ya. Ya ya. Doain Decan Pak. Ya. Sama-sama Pak ya. Iya ya. Mudah-mudahan ya, bisa bermanfaat. Sama-sama Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Decan. Sekarang saya mohon sidak. Ini ada seorang ibu bersama anaknya. Sekarang kita sidak. Ibunya sebelah sana, tapi nggak kelihatan. Makanya gitu, nah, Decan sekarang mau nyidak ibu itu. Kasihan sekali kelihatannya gitu. Tadi pas Decan muter, ini jalan apa ya? Decan kurang tahu. Yang pastinya sekarang posisinya ada di Bandung. Yuk kita lihat dulu si ibunya. Oke guys, sekarang si ibunya lagi sama anaknya. Sekarang kita sidak langsung, terus kita wawancari si ibunya. Kayaknya kesian banget ya kita ngelihatnya gitu kan. Decan juga ngerasain gitu ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan si ibunya sama anaknya dari tadi duduk aja, nggak bisa bilang apa-apa lagi sih. Kalau saya hatinya udah kesian sekali kalau lihat ya. Si ibunya lagi di sana. Kita lihat dulu. Cewek ini cewek. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ibu Amel. Ibu Amel sekarang udah berumur berapa tahun? 25. Lihat di sini, biar tahu kamera. Berapa tahun umurnya? 25. Terus kesehariannya itu cari rongsokan. Jadi kalau cari rongsokan udah berapa tahun? Tahun 2004. Sampai sekarang? Iya. Suami masih ada? Ada di Majalaya. Di Majalaya? Enggak ikut ada? Enggak, jadi lagi mampusan. Kalau di... Terus kalau Decan mau nanya, kalau seharian cari rongsokan ini, enggak malu gitu? Enggak malu kan, enggak bisa makan. Enggak bisa makan ya? Subhanallah. Subhanallah ya. Bu Amel kesehariannya dari jam pagi-pagi? Jam 7 sampai malam. Dari jam 7 sampai malam di Bandung sendiri berdua sama anaknya ini.
umur 3 tahun ya. Dari jam 7 pagi-pagi sampai jam 5. Sekarang ini udah mau maghrib ya. Subhanallah lazimnya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Dari Decan, buat Ibu Amel, buat adik juga, buat keluarga. Semoga bisa bermanfaat buat Ibu Amel. Terus tetap Ibu Amel tetap harus berjuang ya. Walaupun seperti ini. Memang sih ini pandemi ya. PPKM, tapi tetap semangat gitu ya. Kenapa adik? Adik sini. Tuh, kita lihat. Ini ya, ini apa aja? Kalau tidur, tidur di ibu berdiri aja. Jadi kalau tidur di sini, tidurnya di sini. Kalau ada nggak keinginan Ibu Amel misalkan punya rumah? Udah punya rumah tapi punya cuma di Majalaya ngontrak. Kalau untuk seharian di ini sini aja, Ibu Amel. Udah nggak pulang lagi kebetulan diusir sama mertua, tapi sih nggak apa-apa, tetap Bu Amel harus lihat anaknya ya, tetap cari apa, setiap hari harus mencari ini karena untuk sesuap nasi, untuk makan kan. Ya Bu Amel ini ada sedikit buat jadi ibu Decan mau ngasih sesuatu buat ibu, mudah-mudahan bisa diterima buat ibu, mudah-mudahan bermanfaat buat ibu ya, buat Ibu Amel yang pastinya ya. Ini sesuatu buat ibu, mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu Amel ya, apa buat di rumah, buat si adiknya, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu Amel ya. Sehat selalu ya Ibu Amel ya, adik.